Oke, itu Jer. Kembali lagi di channel Priada Extreme Day. Kali ini kita akan membuat sesuatu dari barang bekas ini yang tentunya memanfaatkan barang bekas agar lebih berguna ya. Ketimbang ini dibuang begitu. Ini adalah router WiFi ya, yang biasanya dipakai di rumah-rumah warga itu. Gitu, yang WiFi tembak tuh inilah dia. Gitu dengan merek yang inilah. Oke, ini di belakangnya. Kemudian ada port USB. Kemudian ada LED-nya dan ini di belakangnya seperti ini ada antena. Begitu juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Oke, kita simak video berikutnya. Oke, setelah router ini saya lepas, begitu. Ini adalah port supply-nya. Begitu, teman-teman. Di sini port supply-nya 12 volt 1,5 ampere. Ya kan? Nah, 12 volt 1,5 ampere untuk supply-nya. Begitu. Nah, sini aja seperti ini. Oke. Nah. Sekarang apa yang bisa kita cari? Oke, ini adalah pemancarnya, ini ada prosesornya, ini apa namanya? Fiber optiknya di sini ya. Oke, kita akan memanfaatkan regulator ini ya. Port charger USB ini. USB 1, USB 2. Ini USB 1, ini USB 2. Sesuai dengan ini. Oke. Nah, ini dia portnya. Begitu, komandan. Oke, pertama-tama kita harus ketahui dulu. Ini adalah powernya, power switching. Ini ada power switching di sini, ini ada juga power switching, ini ada banyak power switching di sini, dan kita akan menggunakan rangkaian ini segini ya. Kita potong ini, potong, tapi sebelumnya kita tentukan dulu di mana inputnya. Nah, inputnya ini sudah saya tentukan dan saya sudah cari dengan input di sini adalah 12 volt. Ini adalah jalur inputnya yang menuju ke coil ini. Oke, nah, menuju ke coil ini, kemudian outnya ada di sini, pasti di sini outnya ya, yang ini. Oke, nah, kita akan memotongnya di sini. Potong seperti ini, dan sisakan ini segini. Oke, oke, kita potong dulu ini. Jadilah dia seperti ini. Oke, nah, kita ambil ininya saja. Oke, ini adalah yang berbeda adanya. Ini yang saya review tadi, sama ini. Dan ini yang sudah saya potong untuk mempermudah video ini. Kemudian ini yang saya potong. Oke, kita potong. Jadi, bisalah seperti ini. Kita akan mendapatkan tegangan 5 volt di sini ya, 5 volt, 5 volt. Oke. Okay. Itu kemudian. Dan ini adalah input plusnya di sini. Adalah input plusnya. Ini adalah negatifnya di sini. Negatif, 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 negatif. Semuanya ini negatifnya ya. Oke. Okay. Negatif, 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 negatif. Oke, itu jar. Nah, sekarang kita akan hubungkan kabel di sini. Hubungkan kabel plus, hubungkan kabel min. 12 volt atau 8 volt ya. Kita lanjut. Oke, saya sudah siapkan adaptor 12 volt ya, ini 12 volt 1,0 ampere berarti 1 ampere 1000 mAh ya. Dan saya sudah siapkan ini ya, kabelnya untuk menyender. Oke, kita akan solder di sini. Oke, ini adalah kabel plus, kabel yang untuknya plus, untuk input positifnya. Nah, seperti itu. Lalu negatifnya di balik ini. Sudah siap. Dan saya sudah siapkan USB beserta LED yang sudah saya kasih resistor ya. Begitu. Kita akan nyalakan ini. Kemudian kita akan hidupkan ini. Oke, oke, sudah colok dan berarti sudah menyala. Kemudian komponen ini menyala. Oke, dan ada sedikit kelemahannya di sini. Begitu. Nah, waktu saya pegang, nah ini mati di LED-nya. Berarti waktu saya pegang ini mati LED-nya. Oke, lihat kan? Nah, redup dan kedip-kedip. Oke. Nah. Oke, bilang lagi. Nah, seperti itu. Waktu saya pegang rangkaian ini, dia mati. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita perhatikan. Ini adalah switch dari power ini. Ini adalah IC switch ya. Kita akan hubungkan ini. Oke. Cabut dulu. Kita akan hubungkan ini. Itu sudah terhubung, kita akan on lagi. Nah, LED-nya langsung menyala. Oke, dan kita akan ukur tegangannya di sini. Oke, tegangannya 4,96, berarti ini berfungsi. Gitu jar. Oke, nah, untuk apa ini kita buat? Begitu, kita akan gunakan untuk mengecas HP. Oke, siapkan HP.
tablet ya di sini. Ini ada kabel USB. Oke. Cas. Oke, nah. Begitu kelihatan kan? Itu kemudian. Nah, dengan seperti ini kalian bisa memanfaatkan ini sebagai power supply Arduino bisa ya, karena sudah saya tes. Nah, coba kita diamkan dulu nih ya. Itu kemudian kita tunggu hasilnya. Ini sudah berapa persen ya? 77%. Oke, ini adalah HP Android yang sudah saya mudip baterai di bawahnya untuk main game ya. Itu kemudian ini lumayan nih baterai lipu. Itu 77%. Oke. Nah, bagaimana kalau input dari 12 volt ini kita gunakan baterai? Ya, kita gunakan baterai sebanyak 2 biji baterai seperti ini, 2 biji ya. Jadi, kita gunakan baterai ini 2 biji. Itu jar. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Ya, berarti dia ngecas dengan baik. Itu dan kita akan ganti power supply ini dengan ini ya. Oke, saya sudah siapkan seperti ini. Jar, dan kita akan solder plusnya di sini. Dan kita colokkan ke HP dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, berarti dia ngecas sempurna. Oke, dengan baterai 2 biji dan ini ngecas 10. Itu kemudian. Oke, berarti alat ini berfungsi. Itu kemudian. Nah, penggunaan dari ini power supply ini bisa kalian gunakan untuk menghidupkan Arduino yang 5 volt. Ya. Arduino yang 5 volt. Di sini Arduino ada juga. Untuk Arduino Pro Mini seperti ini dan juga untuk AT Mega yang Arduino Mega ya. LCD juga bisa. Oke. Itu kemudian ini adalah Arduino juga bisa kalian gunakan untuk menghidupkan ini. Oke. Arduino tegangnya stabil ini. Begitu kemudian ini sudah naik, sudah 79%. Oke, begitu. Sambil ini mengecas ya, kita akan cari barang lain lagi yang lebih berguna. Oke, kita geser dulu HP-nya ini. Ini adalah soketnya ya, jacknya kita akan lepas ini. Oke, kita katakan ini sudah saya lepas jacknya ya. Oke, jadilah dia seperti ini. Oke, ini sudah lepas. Tuh, taruh. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini. Di tengahnya ini adalah plus, kita gunakan plus, dan yang di luar ini kita gunakan sebagai min ya, min ini plus, itu berarti ini dia plus ya, ini plus. Oke, ini plus positif dan ini negatif. Kita sambung ini keduanya nanti ya, kita sambung keduanya. Oke, saya sambung seperti ini. Oke, begitu. Ini adalah plus yang biru, ini adalah min yang putih. Kemudian kita akan sambung dengan yang itu. Kejar. Oke, dan ini dia lagi. Oke, kita lihat berapa persen. Nah, sudah 82%. Kita cabut ini dulu ya untuk menyelesaikan ini. Oke. Oke, kita cabut sini. Dan ini adalah plusnya dan min. Oke, ini adalah min dan ini adalah plusnya. Lupa, ini adalah plusnya. Oke, dan tempel sesuka kalian ya. Tempel di sini ada itu atau tempel begini. Nah, seperti itu. Tempel, kita siapkan lem tembak dulu. Saya juga sudah melepas saklarnya ya. Saklar daripada di sini tadi. Nih, tombol saklar PCD-nya. Oke, kita akan pasang juga di sini. Oke, seperti itu. Ya, dengan cara ini positifnya kita taruh di sini. Oke, atau kita lemnya dulu ya. Dan ini adalah sebenarnya seperti ini. Kita taruh di sini. Dan ini adalah seperti itu. Oke, dan kita taruh di sini. Oke, seperti itu. Dan langsung lihat di sini. Oke, dan titiknya taruh di
di pin 3, hati-hati jangan sampai konslet. Nah seperti itu, lalu ambilkan kabel lagi yang positifnya yang tadi, kita taruh di sini ya, kita ke sini. Oke, dan bagian tengahnya. Nah seperti itu. Oke, kita lem dulu ini ya. Nah, oke Jad, ini adalah input, ini switchnya. Oke, ini belum kering. Oke Jad, nah kita akan coba ya. Siapkan kabel seperti ini, ini ya kabel adaptor. Di ini kita akan gunakan plus di tengahnya. Gitu, kita akan ukur dulu mana yang kabel plus. Itu kemudian, dan di tengahnya kita taruh sini. Oke. Nah, ini berarti plusnya, ya, di tengah. Kemudian, nah yang ada garis adalah untuk positifnya. Oke, kita akan saudara. Seperti ini. Oke, kabelnya sudah siap. Sekarang kita akan hubungkan ke sumber daya. Kalian bisa menggunakan baterai 12 volt, 9 volt, 6 volt begitu. Juga bisa kalian gunakan aki motor, aki mobil, begitu ya. Pokoknya dari rentang tegang 6 volt sampai 12 volt dan maksimal 15 volt. Begitu komandan. Oke, perangkat ini sudah siap. Sudah kering begitu. Ini adalah power inputnya, ini saklarnya untuk kita on-kan. Oke. Gitu Jal. Sekarang kita akan switch saklarnya dulu, ini matikan ya. Atau kita coba langsung di sini. Di port HP-nya. Begitu. Kita siapkan HP-nya. Yang tercas. Oke. Nah, itu lalu tancapkan di sini. Gitu Jal. Oke, tancapkan begitu. Nah, kita sekarang on. Oke, ya sudah mulai aktif. Kemudian. Oke, sekian review saya hari ini, tutorial bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan barang bekas supaya menjadi berguna. Gitu, kemudian. Nah, yang seperti ini. Kita switch, mati. Nah, mati dia. Oke. Begitu, silahkan kalian bisa bikinkan kotak ini. Oke. Bikinkan kotak biar lebih rapi, atau kita bisa pindah di sini aja portnya. Nah. Oke. Kalian bisa bikinkan kotak ini, bisa digunakan sebagai power bank untuk di sepeda motor, bisa di mobil, bisa untuk dari baterai layangan juga bisa. Yang kalian gunakan kemarin ya, untuk menghidupkan Arduino ini juga bisa, karena outputnya adalah 5 volt dan ini outputnya ini adalah 5 volt. Gitu kemudian. Sekian video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Jer, silahkan di komen, like, share, and subscribe juga tentunya di Priyada Extreme Day Channel. Begitu Jer.